Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Wanita menjadi makhluk Allah yang mudah sekali masuk surga. Berbakti kepada suami saja sudah dijamin bisa menempati tempat indah tersebut. Namun tidak jarang wanita memilih jalan lain yang justru mendekatkan diri ke neraka. Salah satu siksaan yang diterima adalah dipakaikan dua gelang dari api neraka. Tidak terbayangkan bagaimana panasnya ketika gelang ini menyentuh kulit. Namun tidak ada lagi ampunan pada hari itu. Yang ada hanya jeritan memohon ampunan yang sia-sia. Siapakah wanita ini dan apa dosanya? Ternyata wanita yang akan dipakaikan gelang oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka saat hari kiamat kelak adalah wanita yang gemar menggunakan perhiasan. Akan tetapi mereka tidak mengeluarkan zakat atas perhiasan tersebut. Banyak wanita yang menjadikan perhiasan sebagai penunjang penampilan mereka. Tidak hanya itu, kaum Hawa juga menjadikan perhiasan untuk menunjukkan kelas sosial di masyarakat, serta untuk meningkatkan kepercayaan diri. Akan tetapi jika perhiasan tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tuntunan syar'i, maka bisa terjerumus dalam lembah dosa. Seperti penggunaannya untuk tujuan pamer, kesombongan, untuk menarik pria yang bukan mahram, terlebih lagi apabila wanita tersebut tidak mengeluarkan zakat atas perhiasan yang mereka pergunakan. Diceritakan dari Amr bin Syu'aib, dari bapak dari kakeknya, dia berkata bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah bersama dengan anak wanitanya. Di tangannya ada dua buah gelang besar yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah mengeluarkan zakat emas itu?" Wanita itu menjawab, "Belum." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau akan merasa senang jika nanti Allah akan memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka?" Wanita itu pun lalu melepas kedua gelangnya dan memberikannya kepada Rasulullah sambil berkata, "Keduanya untuk Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Abu Daud. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34 hingga 35 bahwa dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu." Dari Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang memiliki emas atau perak, namun tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan yang terbuat dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahanam. Kemudian disetrika dahinya, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali lempengan itu dingin, maka akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya
pada hari yang ukurannya sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian ia akan melihat tempat kembalinya, apakah di syurga ataupun ke neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 987. Seperti halnya zakat yang dikeluarkan pada emas dan perak, kita juga wajib untuk mengeluarkan zakat perhiasan setiap tahunnya. Namun dengan catatan saat sudah mencapai halunya, yaitu 1 tahun Hijriah, dan selama masih belum mencapai nisbab. Adapun ketentuannya yaitu, nisbab emas adalah sebesar 20 dinar, atau setara dengan 85 gram emas dan perak adalah 200 dirham, setara dengan 595 gram perak. Jadi, apabila kita mempunyai emas dan perak, uang sudah masuk nisbabnya, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada kewajiban atas kamu sesuatu pun, yaitu dalam emas sampai memiliki 20 dinar. Jika telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu satu haul, terdapat padanya zat setengah dinar. Selebihnya dihitung sesuai dengan hal itu. Dan tidak ada zakat pada harta kecuali setelah satu haul." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Demikianlah informasi mengenai golongan wanita yang akan dipakaikan gelang dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hari kiamat kelak. Ternyata wanita tersebut adalah mereka yang suka menggunakan perhiasan, akan tetapi tidak mengeluarkan zakat atasnya. Semoga dengan mengetahui informasi ini dapat membantu kita menjadi hamba yang lebih bertakwa dan mampu menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.